Aksi dua pemain Muslim Leicester City, Hamzah Chowdhury dan Wesley Fofana saat final Piala FA ditanggapi secara kontroversial oleh ex-pemain timnas Israel, Eran Zahavi. Striker yang membela PSV Eindhoven itu secara sengaja menimpa gambar bendera Palestina dan menggantinya dengan bendera Israel. Sebelumnya, Leicester City memenangi trofi Piala FA musim 2020-2021, setelah menaklukkan Chelsea pada partai final di Wembley, London, Sabtu, tanggal 15 Mei tahun 2021. Gol kemenangan pasukan The Foxes dicetak melalui sepakan keras dari luar kotak penalti oleh Youri Tielemans. Kemenangan 1-0 atas Chelsea cukup untuk Leicester menorehkan sejarah memenangi trofi Piala FA untuk pertama kalinya. Di tengah momen selebrasi, dua pemain Leicester, Hamzah Chowdhury dan Wesley Fofana membentangkan bendera Palestina. Seperti dikutip bolasport.com dari Leicester Mercury, aksi ini dimaknai sebagai tindakan solidaritas bagi warga Palestina yang sedang terlibat konflik dengan Israel. Hamzah Chowdhury dan Wesley Fofana merupakan dua pemain Leicester yang Muslim. Chowdhury adalah pesepak bola Inggris yang punya keturunan Bangladesh, sedangkan Fofana merupakan pemain Prancis yang memiliki garis keturunan Mali. Eran Zahavi mengganti gambar bendera yang dibentangkan Fofana dan Chowdhury dengan bendera Israel dalam unggahan Instastory-nya pada Sabtu, tanggal 15 Mei tahun 2021. Terima kasih atas dukungannya, tulis Eran Zahavi. Unggahan ini sontak menuai kontroversi di media sosial. Beberapa saat kemudian, Zahavi menghapus unggahannya tersebut dari Instastory. Namun unggahan Zahavi sudah telanjur meluas dan menjadi bahan perbincangan warganet. Sementara itu, aksi Fofana dan Chowdhury mendapat respons langsung dari pemerintah Palestina melalui Duta Besar Palestina di Inggris, Dr. Husam Zomlot. Izinkan saya mewakili pemerintah dan rakyat Palestina untuk mengucapkan terima kasih yang mendalam, tulis Dr. Husam Zomlot. Saat merayakan kemenangan di Piala FA, Hamzah Chowdhury dan Wesley Fofana memanfaatkan momen bersejarah itu untuk menunjukkan solidaritas kepada rakyat Palestina, imbuh Dr. Husam Zomlot. Bagi rakyat Palestina yang terkepung, dijajah, dan dibombardir bertubi-tubi, apa yang kalian tunjukkan sungguh berarti, ujar Dr. Husam Zomlot. Lebih lanjut, Zomlot juga ingin mengundang Leicester City untuk bermain di Jerusalem, ibu kota Palestina yang merdeka. Selamat untuk trofi juara Piala FA yang diraih. Kami semua berharap, suatu hari Naner, Leicester City bisa bermain di Jerusalem, ibu kota negara Palestina yang merdeka, kata Dr. Husam Zomlot menjelaskan. Konflik antara Israel dan Palestina juga menjadi perhatian bagi para pesepak bola dunia. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.